Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan satu buah golok kecil mungil dan unik, dan konon katanya golok ini sakti, bisa mengeluarkan api. Bobotnya ini sangat enteng sekali sehingga mudah dibawa kemana-mana. Panjangnya sekitar 22 cm. Dan di video selanjutnya ada cara ngetesnya juga, dan ada proses pembuatannya. Nah, ini penampakan ukirannya cukup simpel, tidak terlalu ngejreng dan tidak terlalu istimewa dari segi tampilan. Tetapi fungsinya ini sangatlah berguna, karena saya biasanya menggunakan percikan api dari golok ini untuk menyalakan sesuatu. Cukup unik dan cukup menarik. Ini dia teman-teman, proses ngetes dan cara pembuatannya.